Bekerjasama dengan PMI Cabang Klaten, MTA Perwakilan Klaten kembali menyelenggarakan bakti sosial donor darah pada Sabtu lalu. Kali ini donor darah bertempat di MTA Cabang Cawas yang berada di Dusun Tirtomarto, RT 15 RW 7 Desa Tirtomarto, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi sesama. Hal inilah yang melatar belakangi pelaksanaan bakti sosial donor darah oleh Majelis Tafsir Al-Quran di berbagai wilayah di Indonesia. Begitu pula di MTA Cabang Cawas, perwakilan Klaten, yang menggelar donor darah pada Sabtu lalu. Peserta donor darah terdiri dari warga MTA Trucuk 1, Trucuk 2, Bayat 1, Bayat 2, serta MTA Cawas sendiri. Hadir pula dalam donor darah ini Camat Cawas Dr. Andes Sofan MSI, Kepala KUA Cawas Muhammad Ansonani, Babinsa dari Koramil Cawas Serma Saroni, serta Kepala Desa Tirtomarto Agung Nugroho. Ketua MTA Cabang Cawas Narimo SPD menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan camat maupun kehadiran jajaran Forkopimcam dalam kegiatan donor darah ini. Secara keseluruhan, donor darah diikuti pendaftar sebanyak 96 orang dan bisa diperoleh 72 kantong darah. Tak lupa kepada warga MTA Cabang Trucuk 1, Trucuk 2, dan Cabang Bayat 1 dan Bayat 2, serta warga Cabang Cawas tersendiri. Alhamdulillah, dalam bakti sosial tadi bisa terambil sebanyak 72 kantong. Kontributor Klaten Jawa Tengah, Suranto, melaporkan.